Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, today we are going to discuss an English topic about. Nah, can you see what's on the screen? No, it's nothing. Not yet. Because it's loading. Loading of loading. Nah, can you see it now? Oh my god. Loading so lama. Yes. Okay, loading. Okay, just please wait for a moment. Prefix and intention. Prefix and intention. Prefix and intentions. Now today we are going to discuss about prefix and intentions. Have you heard about prefix before? Previously? No. No? Tadi ada lagu itu mulu. Lagu apa sih? Lagu tukang es krim ya? Tukang es krim. Dari pas Zoom tadi bahasa Sunda ada lagu itu terus, Mister. Ya. Apa itu? Selama enggak mengganggu mah enggak apa-apa. That's fine. Nah, today we will volumenya gede. Prefix and intentions. Intention, have you heard about intentions? Pernah dengar dari lagu? Apa sih intention? Pernah dengar dari lagu? Intention. I don't know. Nah, after this session you will know. No. What is that mean? No intention, but I don't know intention. Okay, nanti setelah Zoom ini, insya Allah kalian sudah paham karena saya jelaskan. Ya, kita masuk saja next prefix. Nah, kita masuk ke prefix. Prefix. So, nah, silakan dibaca. Tolong dibaca siapa ya? Siapa yang mau baca? Saya, Mister. Saya. Saya. Oke, Claudia, please read it. Saya. Claudia. Please. Silakan dibaca. Sampai sini. Prefix are used of matter after the beginning of a word to change it mean. Prefix. Udah, gak usah jauh-jauh, No, that's enough. Nah, jadi, prefixes are groups of letters added to the beginning of a word to change its meaning. Nah, siapa yang bisa mengartikannya, memaknainya? Can anybody? Bisa, Mister, ngertiinnya, Mister. Yuk, siapa yang bisa? Silakan. Erlan. Ya, saya ngerti, Mister. Ya, silakan dijelaskan kepada teman-temannya, what does it mean? What is it mean? Oh, hello Gilman, welcome. Mister, aktifin auto join ya, biar Mister enggak usah pakai admit. Iya, soalnya kalau misalkan saya terlalu asik di sini, kadang suka lupa nerima. Terlalu asik. Nah, prefix. Prefix adalah group of letters. What does it mean? Group of letters. Jumlah letters. Sekelompok. Letters. Kata? Bukan. Letters. Lebih kecil dari kata. Kalimat. Itu lebih besar. Oh iya, lebih kalimat. Kecilnya lagi. Tanda titik gitu, Mister? No. Bukan yang itu. Surat, Mister, surat. Ya, letter surat, tapi dalam hal ini bukan. No, it's different. A group of letters. Word consist of. Nah, kata itu terdiri dari apa sih? Nah, itu terdiri dari huruf, tanda. Huruf. Nah, itu huruf. Ya, huruf. Tadi saya udah bilang huruf, belum besar. Masa? Saya nggak dengar. Okay. Prefixes are groups of letters adalah sebuah kelompok huruf-huruf, benar dong, yang ditambahkan added to the beginning. Beginning, what does it mean? Beginning.
Does anybody know the beginning? Mulai. Awalnya. Ya. Dari awal. Ya. Jadi sekelompok kata yang ditambahkan di awal sebuah sekelompok huruf yang ditambahkan di awal sebuah kata to change its meaning. Untuk apa? Change. Untuk merubah berarti artinya, Mister. Merubah maknanya. Iya, maksudnya. Nah, jadi prefix adalah kelompok huruf yang ditambahkan di awal sebuah kata untuk merubah maknanya atau artinya. Maksudnya apa sih? Nah, kita lihat saja yuk contohnya. Have you seen this word, Miss? Bukan Miss Inge ya. Maksudnya itu beda lagi. Miss. Beginning itu dari awalnya. Ya, word itu kata. Meaning itu artinya. Artinya. Nah, jadi. Iya kan? Iya, benar. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Miss, kita masuk ke pertama prefix miss. Jadi ada contoh-contoh di sini kata misread, mistake, misadventure, mistreated, misplaced. Ah, lo kepencet mulu. I'm sorry. Kita dulu. Nah, kalau kita menghilangkan kata miss di sini, bisa dilihat kan di layar? Bisa. Ya. Kalau saya coret miss-nya, maka kata ini dibaca seperti apa? Read. Nah, tapi kalau miss berarti wrong. Apa sih wrong? Salah kan? Berarti kalau miss di sini saya hilangkan, artinya menjadi misread yang berarti miss salah, read. Salah baca, Mister. Good, guys. Begitu juga dengan ini, mistake. Miss tadi apa sih? Mistake itu salah ambil, Mister. Salah ambil. Mistake, iya. Mistake bisa diambil. Salah petualangan. Mistake, salah kegunaan. Salah kegunaan. Misplace, salah tempat. Misplace. Nah, berarti bisa kan? Nah, gampang. Yang lain bisa kan? Bisa. Gampang. Sebentar, kan? Mister, jangan gerak, Mister. Saya mau screenshot. Ya, screenshot mulu. Udah. Iya. Udah screenshotnya, belum? Belum. Juga ada di classroom kok. Kayaknya sih mungkin ya, tapi enggak. Oke, sudah, Mister. Mister. Miss, sekarang coba saya tanya. Kalau miscommunication, what does it mean? Communication. Salah sambung atau salah paham. Begitu. Semua yang diawali dengan miss, everything that start with miss, it means miss. Ada kesalahan. Oke. Nah, begitu juga dengan yang non. Pernah lihat kata non? Non itu tidak ada kan? Tidak ada. Non itu tidak atau tergantung ujung-ujungnya ya nanti. Nah, begitu kita mulai di sini non-stop. Kalau stop berarti apa sih? Tidak berhenti. Nah, kalau stop berhenti, kalau ditambahkan non-stop, it means tidak berhenti. How about profit? What does it mean, profit? Atau profit, Mister. Ngeblur. Nah, profit, what does it mean, profit? Ngeblur lagi. Profit artinya apaan sih, guys? Profit. Nah, kita enggak pakai non dulu nih. Profit apa sih, profit? Profit. Enggak tahu, Mister. Enggak tahu. Profit kalau dalam bahasa bisnis, ini bahasa bisnis nih. Profit means keuntungan. Iya, benar. Keuntungan. So, non-profit berarti? Tidak ada berarti?
COVID. Ya, tidak ada keuntungan. Biasanya ada sebuah organisasi yang tidak menggunakan, yang tidak berurusan dengan uang, misalkan organisasi penanaman pohon. Nah, itu kan tidak membutuhkan bisnis uang. Nah, itu istilahnya non-profit organization. Dia menjaga bumi, Mister. Ya. Jadi pokoknya mereka nggak butuh uang deh. Mereka cuma motivasi mereka bukan uang, tetapi masing-masing punya motivasi sendiri. Nah, non-sleep. What does sleep mean? Sleep. Sleep. Dulu. Bukan tidur ya? Ini Mister. Itu sleep. Bukan. Apa sih sleep? Terselip gitu, Mister. Terselip kurang tepat, kurang tepat. Sleep. Nyangkut dia, Mister, nyangkut. Nyangkut. No, 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 no. Nyangkut mah stuck. Oh ya, lupa. Sleep. Sleep. Kalian pernah mandi? Pernah mandi enggak sih kalian? Pernah. Nah, kalau mandi lantainya basah enggak? Lantai mandi lantainya basah kan? Ya basah. Kalau basah terus kamu lompat-lompat di situ, kira-kira apa yang terjadi? Mister tegak, kepleset jatuh. Mister. Nah, itu slip adalah tergelincir, Mister. Tergelincir. Tergelincir. Sleo. Bukan. Nah, tergelincir itu seperti twisted. Itu efek sampingnya kalau habis jatuh. Nah, ini adalah slipnya itu. Licinnya itu loh, kalau kamu lompat-lompat terus licin, kepleset. Nah, itu slip itu terpleset. Oh. Nah, kalau non slip tergelincir. Nah, tidak terpleset. Tidak terpleset. Jadi pokoknya tempat benda yang disebut non slip itu enggak bikin meleset. Entah tempatnya kasar atau lengket, nah, itu non slip. Begitu juga non-existent. Nah, tadi ada yang bilang don't even exist. Nah, existence, what does it mean? Tidak mungkin. Yo, existence, what does it mean? Tadi ada yang namanya don't even exist. Siapa tuh? Aku, aku. Keberadaan, Mister. Keberadaan. Nah, kalau exist itu keberadaan, non-existent means tidak keberadaan. Ketidakberadaan. Ketidakberadaan itu maksudnya bendanya itu tidak ada. Contohnya misalkan pernah dengar Yeti? Yeti? Iya, Bigfoot. Yeti. Itu benar nggak? Ada apa nggak? Ada, ada. Tahu dari mana ada apa nggaknya? Nggak. Karena ada Yeti, Mister. Ada juga orang yang naik di punggung Yeti, Mister. Naik di punggung ya? Aa. Belum pernah tuh saya dengar begitu. Nah, itu adalah sesuatu yang misalkan kalian pernah melihat, berarti exist. Exist itu ada, Mister. Keberadaan, iya. Berarti tidak ada dong, Mister. Nah, non-existent, kalau ketidakberadaan. Jadi hal-hal yang tidak ada, misalkan. Ya hantu entah. Berarti dong. Hantu ada. Tergantung sih menurut kalian percaya atau tidak gitu. Enggak ada. Enggak ada. Kalau hantu ada. Ada. Ya hantu bisa ada, susah juga dipikirinnya gitu. Misalkan alien, alien gitu. Kan alien ada yang bilang ada. Ada yang bilang bohongan. Dia bilang enggak ada. Nah, itu exist. Ada bilang itu udah banyak bukti-buktinya tau, Mister. Bukti-bukti ya, bisa ada. Dibuat kok di Photoshop gampang. Tapi aku buat ya. Goblok. Soalnya aja enggak ada alien. Next ya. Lanjut. Nah, buram lu. Nah. Sekarang buka buku tulisnya. Oke. Silakan kalian tulis soal number one first, the first questions. Buka buku tulis ya, buka pulpennya. Masih pakai pulpen apa pensil? Pensil. Pensil, oke. Soalnya ya, soal ya? Ya, soal. Soal latihan kita jawab bersama-sama aja. Bahasa Inggris ku menang. Kalem, kalem. Nomor satu, Mister. Ya, write number one first. Hey. I'll give you 15 seconds. Saya beri waktu 15 detik untuk menulis pertanyaan number one.
Okay. Sudah. Are you ready? Let's start. Yeah, one. I'm done. Two. Three. Pendengaran. Four. Hello. My book five. Is gone. Pendengaran. Six. Kedengaran. Seven. Kedengaran, woi. Dengeran. Eight. Nine. Ten. 11. 12. Udah. 13. 14. 15. Okay, finished. Sudah selesai? No. Udah. Belum, satu kalimat saja kok. Lama sekali. I'm done. Dan siapa ya? Dan. Nah, yuk, let's answer the questions. Number one. Please dibaca Arya Satya. Can you read the sentence, the questions? Huh? Ya, dibaca. Silakan number one, Arya Satya, Rama, Dani. The crewman. The prisoner. By whipping them every day. Yeah, the crewman, blah 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 blah. The prisoners, by whipping them every day. Cruel. What does cruel mean? The guys every day. Cruel. Apa sih cruel? Cruel. Kayak tim gitu tapi miss. Tapi miss. Itulah air putih kejam kayaknya. Kejam, ya benar. The crewman, dia yang kejam itu. Air putih menyehatkan, menyegarkan. Orang yang kejam itu titik-titik. Para tawanan, prisoners ya. Prisoner itu tahanan yang di penjara. By whipping them, whip apa sih whipping. Celupkan mereka. Celupkan. Whipping. Celupkan dosa, bahasa ini lagi. Whipping itu di. Maria jatuh terdiam. Dipecut, tahu dipecut nggak? Iya disabet. Nah, di sini. Kayak pernah nonton kuda lumping nggak? Nah, itulah yang kuda lumping kan dia memegang sebuah tali yang dipecut-pecutkan. Nah, itu betul. Nah, the crewman. Blablabla, the prisoners by whipping them every day. Nah, jawaban dari sini ada di atas nih, yang di atas kalian. Kira-kira jawabannya apa ya? Oh, itu caranya. Ya, caranya seperti itu. Jawabannya salah satu dari yang kata-kata ini kan? Ya, yang di atas. Kan benar. Nah, so what's the answer? Coba kita artikan dulu yuk. The crewman, orang kejam itu, orang jahat itu. Titik-titik-titik prisoners, para tahanan dengan memecut mereka setiap hari. So the answer, what does it mean? Hileman. Marah, memecut. Dari penghormatan. Yuk, the answer, what does it mean? What is the answer? Okay lah, insto sebelum main non-stop, FF. Non-stop the prisoners. Non-stop the prisoners. Pakai betul-betul sebelum main FF. You sure? Yang lain benar? Setuju? Non-stop? Non-stop! Iya, non-stop! Non-stop untuk ngepush, ya kan? Non-stop udah tuh. Okay, the answer is mistreated. Nah. Ini insto nih. Mistreated. Karena jadi orang jahat itu mistreated ini berarti memperlakukan dengan buruk. Menyehatkan, menjagakan, ada vitamin. Jadi vitamin. Kalau dipecutin dapat vitamin, guys.
Okay, the crewman mistreated the prisoner Lucu. By whipping them every day. Okay, yuk ditulis mistreated-nya. Sudah, Mister. Sudah ditulis. Sudah? Sudah semua? Okay, good. Inisiatif ya kalian. Okay, good. Number two, the geese flew blah 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 for hours to get a warmer place. Geese apa sih geese? Goose. Kalau goose apa goose? Goose itu angsa. Ah, angsa, angsa. Kalau ya. Goose itu satu, angsanya satu. Kalau geese itu banyak. Geese itu banyak ya? Ya, lebih dari satu. Okay, the geese flew. Angsa-angsa itu terbang titik-titik-titik berjam-jam. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Non-stop. Miss Adventure kan? Yang lain? Are you sure? Miss Adventure? Non-stop? Tunggu. No. Ya, so the answer is... Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Non-stop. Ya. Underline. Yuk, ditulis. Write it down. Saya mau minum ya, izin minum ya. Stop ya benar. Minum ya. Minum, oke. Minumlah air putih ya, menyegarkan, menyehatkan. Ada vitaminnya ya, cepat buang air kecil. Next number three. Helen could not board the train because she had bla 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 her ticket. Si Helen nggak bisa naik kereta karena tiketnya. Gini. Kenapa? Ayo. Saya sini beli nol. Gara-gara aku. Misplaced itu apa sih artinya? Ya. Salah tempat. Helen tidak bisa naik kereta karena dia tukang dip meletakkan tiketnya salah gitu ya. Is that right? Jadi dia bukannya masukin kertas untuk pergi, tapi dia masukin kertas untuk ke pasar. Gitu. Number four, Jenny volunteers at the Red Cross, which is a bla 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 organization. Nah tadi saya udah ngomong nih organization. Non-profit. Nah, good. Non-profit. Underline. Can you wait? Ah, what does Red Cross mean? I don't know. Red Cross, lampu merah. Lampu merah? You sure? Are you sure? No. Maybe. Maybe. Are you sure about that? Does anybody else know about Red Cross? Rambu lalu lintas. Okay. Ada sedikit meleset. Garis. Ayo, Red Cross. Balik kepada Brian.